Alhamdulillah hari ini kita melihat tatap muka pertama di sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa proses itu bisa berjalan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Dan hari ini tidak sendiri, insya Allah saya ditemani Prof. Windu yang memastikan apakah memang di sekolah ini sudah berjalan tidak. Saya matur nuwun sama warga Kota Surabaya yang terus berjibaku, yang terus bau membau, yang terus bergotong royong. Tapi pesan saya jangan kita lengah, jangan kita euforia. Karena ekonomi kita, tujuan kita masih jauh terbentang di depan. Sekali kita lengah, kita kembali lagi ke level 3, ke level 4, kita kembali lagi ke zona merah, maka hari itulah kita akan selesai. Ekonomi kita akan berhenti, pendidikan juga akan berhenti. Karena itu kalau ingin semuanya tidak berhenti, maka saya nyuwun tolong pada warga Surabaya harus tetap berdampai dengan COVID, tetap menjaga protokol kesehatannya. 5M yang selalu disampaikan tetap harus dijaga. Yang kedua, ojo pernah kendor dan semangat untuk saling mengingatkan satu sama lain agar kita tetap memakai prokes terutama maskernya.